Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama aku, Hey Chandra. Jadi guys, kali ini aku mau mukbang lagi. Pastinya itu lebih ekstrim dan di depan kalian udah ada requestan dari salah satu subscriber aku, yaitu nyuruh aku mukbang. Tada, ini dia guys, ini adalah ceker crispy. Tapi guys, aku gak cuma makan ceker crispy yang biasa aja gini, gak ada sensasi dan tantangannya gitu so guys. Jadi aku bakal tambahin, tada, ini dia guys, ini adalah saus samyang yang original. Dan dan ini pertama kalinya aku beli saus samyang yang botolan karena lagi ada duit. Ini aku beli di Shopee guys, dan dia ada logo halalnya. Jadi buat kalian yang muslim bisa makan ini. Tapi guys, di sini aku nggak langsung tuang. Aku bakal celup-celup gitu guys supaya dia merata. Jadi aku bakal tuang sini dulu. Terus aku bakal celup-celup, baru aku tata lagi. Tapi guys, di sini aku juga ada siapin nasi. Tuh kalian bisa lihat kan, tuh ada putih-putih. Terus ada timun supaya lebih seger. So, mari kita tuang. Halo guys, sebelum mulai ke videonya, jadi kali ini aku mau ngasih ke kalian kalau Scarlett itu baru ngeluarin produk terbarunya, yaitu tada! Ini dia guys, di sini aku punya 3 produk, tapi di sini yang baru itu ada 2 produk guys. Yang pertama di sini aku punya shower scrub yang varian coffee. Ini itu adalah varian kopi. Jadi rasanya itu kayak aroma-aroma coffee gitu, dan ini cocok banget buat kalian yang pecinta kopi gitu. Next, yang kedua di sini aku juga punya body scrub yang varian coffee. Jadi di sini dia tuh kayak baru ngeluarin varian-varian coffee-nya, dan ini tuh pastinya wanginya nggak usah diragukan lagi ya guys. Nanti aku bakal tunjukin ke kalian gimana teksturnya dan wanginya guys. Dan selain itu aku juga bakal ngasih ke kalian manfaat dan kandungannya. Dan yang terakhir di sini aku juga punya ada body lotion kesukaan aku banget, yaitu adalah body lotion yang varian Jolly. Ini tuh pinky-pinky gitu, dan aku tuh suka banget guys sama yang pinky-pinky. Jadi guys, kali ini aku bakal ngasih ke kalian kandungan dan manfaatnya. Di sini yang pertama aku punya shower scrubnya. Di sini aku bakal jelasin kandungannya. Yang pertama di sini dia punya kandungannya itu adalah glutathione, vitamin A, BHA, dan kolagen. Dan di sini dia juga punya manfaat. Yang pertama ada membantu memaksimalkan saat membersihkan tubuh, membantu mengangkat sel-sel kulit mati pada kulit tubuh, membuat kulit menjadi lebih halus setelah eksfoliasi, membantu mengembalikan kelembapan kulit, membantu mencerahkan kulit tubuh. Dan guys, ini tuh dapat digunakan untuk semua jenis kulit. Dan guys, ini tuh juga aman buat ibu hamil dan menyusui. Dan guys, dia juga punya 3 varian lagi. Yang pertama ada cucumber, mango, pomegranate, dan yang terakhir coffee ini. Dan ini itu beratnya 300 ml guys. Oke guys, jadi sini aku bakal langsung aplikasiin dan kasih tahu ke kalian wangi dan teksturnya. Oke, di sini aku bakal coba yang shower scrubnya dulu. Di sini dia itu ada kayak sprinkle-sprinkle gitu, dan dia itu bagus banget buat kulit guys. Next guys, di sini aku bakal jelasin kandungan dan manfaat dari body scrubnya. Yang pertama dia punya glutathione tambah vitamin A. Manfaatnya dia dapat membantu mengangkat sel-sel kulit mati pada kulit tubuh. Yang kedua, dia juga mampu mengembalikan pelembapan kulit tubuh, membantu mencerahkan kulit tubuh, membantu melancarkan peredaran aliran darah sebagai sarana untuk relaksasi tubuh, membantu meregenerasi kulit setelah eksfoliasi, dan meningkatkan kadar hidrasi yang dibutuhkan kulit tubuh guys. Dan guys, ini dapat digunakan untuk semua jenis kulit juga, dan aman banget buat ibu hamil dan menyusui. Oke guys, di sini untuk teksturnya dia sama sekali nggak kasar guys untuk scrubnya, dan ini tuh wanginya nggak usah diragukan lagi guys, coffee banget. Cara pakainya gampang banget guys, kalian bisa pakai ini 1-2 kali dalam seminggu, lalu kalian apply body scrub secukupnya ke bagian yang pengen kalian scrubbing, dan lalu kalian diamkan selama 3-5 menit atau sudah setengah mengering, kemudian gosok perlahan hingga sel-sel kulit mati terangkat.
Next guys, disini aku bakal jelasin kandungan dari body lotion kesukaan aku. Tapi dia juga punya 4 varian lagi. Yang pertama ada varian Fantasia, Skarming, Freshy, dan Romansa. Di sini aku punya varian Jolinya. Dan mereka juga punya kandungan. Yang pertama ada glutathione, vitamin E, kojic acid, dan niacinamide. Yang mempunyai manfaat, yang pertama membantu mengembalikan kelembapan kulit tubuh, membantu mencerahkan kulit tubuh, menutrisi kulit tubuh dengan kandungan terbaiknya, menyegarkan dan memberikan keharuman yang tahan lama guys. Wow, oke, kita tuang segini dulu. Kita bakal celempung. Aku bakal pakai sarung tangan dulu supaya nggak panas guys tangannya. Oke guys, kita udah pakai sarung tangan. So, mari kita celup-celup ke saus samyang guys. Wow, nih ya, kalian bisa lihat ya. Wow, gila sih, ini merah banget. So guys, mari kita makan. Sebelum makan, mari kita berdoa mulai. Aku bakal mulai dari sebelah sini dulu. Sopan pertama udah nampol banget. Oh ya guys, ini tuh cekernya udah aku hilangin tulangnya. Jadi kita lebih gampang gitu makannya. Wow. Ini teksturnya kenyal-kenyal gitu. Dan enak banget guys. Jangan lupa isi nasi. Tapi jujur ini tuh, jujur ini pedes banget. Pedes banget guys. Thank you.
Kita harus berusaha untuk ngabisin ceker ini. Ceker ini tuh enak guys, tapi kayak pedasnya nyelekit banget. Dan terima kasih buat yang udah request. Ini enak banget, mau pingsan. So buat kalian yang suka video ini, jangan lupa pencet like-nya, komen, and subscribe. Maaf banget guys, aku gak bisa habisin. Tapi ini aku gak bakal buang, karena bakal aku habisin nanti kalau udah pedesnya reda gitu. Bye-bye.